Sempat nih Gemesar Pageant Lovers Indonesia, aku baru sempat datang ke Bali. Jadi kunjungan aku ke Bali bersama dengan Ayah Dardo, sama Yuni, sama kita baru sempat sekarang ini udah mulai persiapan Miss Grand International 2022. Ini masuk ke dalam 10 anniversary dari Miss Grand International. Jadi aku lagi survei, aku mau cari hotel yang kira-kira nyaman dan layak untuk perwakilan finalis Miss Grand International dari seluruh dunia. Kita akan ceki-ceki beberapa hotel, akan ceki-ceki juga kira-kira bakal kemana aja dan ngapain aja. So ada Ayah di sini. Hai Ayah. Ayah sini dong. Sekarang kita lagi ada di mana sih? Sekarang kita lagi ada di Seminyak Beach Resort. Yes. Aku dapat box guys. What's this? Ya bagus banget tulisannya. Dear Mr. Ivan Gunawan, welcome to Seminyak Beach Resort and Spa. Thank you for choosing to stay with us. Please do not. Ya, nggak kebaca, gue bingung nih. Pokoknya intinya thank you. Apa sih? Thank you, Anna. Oh my gosh, thank you, Hana. Anna, hope to see. Anna ini GM-nya. Wow, ada cookies. Boleh gak sih makan cookies? Boleh dong, karena kan dokter Cici lagi ada di Amerika. Dia gak bisa ngelarang-larang kita guys, karena dia lagi liburan. Wow, gemes banget. Ini tumbler ya? Tumbler, itu ini bisa nahan panas. Wow, Ayah lihat dong. Gitu, nice ya. Oke, dan aku datang ke Bali nggak sendirian. Jadi tadi kan sempat ditit, tapi ternyata nggak usah ditit lah ya. Jadi aku ke Bali, aku, Yuni, Ayah, ada dari tim produksi sama Andina Jolie, Miss Grand Indonesia 2022 ya. Anaknya. Jadi anaknya sekarang lagi ada di kamarnya. Kita lagi mau photoshoot. Kita mau swimsuit competition. Swimsuit photoshoot. Ya, mau swimsuit photoshoot. Jadi Andina lagi makeup sama cempaka. Nanti mau ada photoshoot juga bareng sama Mas Iyo fotografi. Jadi nanti aku bakal update ya. Aku mau kasih lihat dulu. So this is main roomnya. Ini yang suite ya? No, ini apa? Ocean view. Buka kamar langsung kolam berenang. Don't play. Okay. Langsung kakinya langsung air ya? Yes, don't play. Ya, ini langsung air, jebruk aja langsung. Itu langsung pantainya di situ. Oh, macam besar ya. Macam besar loh ini. Mana sih Yun lampunya Yun? Mana sih Yun? Lu umpetin ya? Apa ini ya? Like this. Ini ada open space-nya. Jauh ya jaraknya? Iya. Ini kalau misalnya kalian pasangan, kalau lagi bete-betean bisa. Ini bisa yang satu berong ce, yang satu mandeles. Nah ini bisa buat rendam-rendam nih guys.
Gemes banget. Ya kan? Gak rasa minyak, jadi kalau queennya lagi bete nanti dia bisa jalan-jalan, bisa belanja-belanja di seminyak. So this is our room, kita akan spend 2 malam di sini karena di Bali gak bisa lama-lama. Habis ini kita mau ke kamar Andina, kita akan lihat Andina makeup semacam apa, oke? Aku dari tadi bilang Andina. Lihat dong. Dia lagi makeup sama cempaka. Sari bunga cempaka. Kosmetika Indonesia. Hai Queen Andina. Gimana makeupnya? Yang ini lagi makeup dari cempaka. Tahu nggak sih cempaka? Ini Andina ini baru pertama kali ke Bali. Iya tadi cerita. Iya ini hari pertama kali dia ke Bali. Terus budget lover jangan kaget ya. Ini pertama kali Andina naik pesawat terbang. Yes. Dia pertama kali naik pesawat terbang. Jadi dia tuh kan asalnya dari Palembang ya, Dina ya? Iya, aku dari Palembang. Jadi kalau ke Jakarta, biasanya naik mo? Lewat darat. Berapa jam dari Palembang ke Jakarta, Din? Iya, kalau lewat tol itu biasa 9 jam, karena lewat tol Lampung kan. Ya. Tapi misalkan kita lewat jalan biasa itu hampir 1 hari dari Palembang. Jadi aku bertemu dengan Dina. Dina itu basicnya kamu udah modeling ya? Iya, aku modeling kurang lebih sekitar 2 tahun, Kak. Iya, 2 tahun di Palembang ya. Di Palembang. Terus akhirnya tim dari Yayasan Dunia Mega Bintang mengetahui keberadaan Dara cantik asal Palembang. Din, pas pertama kali ketemu Kak Igun, ingat nggak di mana? Pertama kali ketemu Kak Igun itu di GI ya, Kak? Iya. Yeah. Iya, pertama kali ketemu Kak Igun. Plaza Indonesia. Iya, sorry. Iya, di PI. Iya. Yeah. Kita ke Plaza. Terus awalnya aku mau ketemu kakak itu excited, deg-degan, sumpah parah. Seorang Ivan Gunawan dong. Ya ampun. Ya kan? Aku kayak, kan awalnya dihubungin ayah tuh kan. Ya. Ivan mau ketemu, bilang gitu. Aku kayak nervous, langsung bilang sama Ivan. Ivan juga nih, nama mama aku di Palembang. Terus, Ivan ini gimana? Bilang gitu kan. Mau ketemu Kak Ivan. Jadi kayak pas mau ketemu, kata Ivan, bismillah aja deh, bismillah. Kalau emang ini rezeki kamu, pasti ini jalannya. Pas ketemu Kak Ivan juga kayak, udah. Ditanya jawab, udah itu aja. Hal yang paling aku ingat sampai sekarang, kakak mimpiin kamu dulu ya malam ini. Kalau kakak tidur dulu ya malam ini, kalau kakak mimpiin kamu berarti kakak pilih kamu. Itu kayak aku pikirin terus sampai akhirnya kak ayah chat kalau aku kepilih buat jadi the next Miss Grand. Jadi kita tuh terus terang setelah Sophia Rogen kita tuh punya beberapa kandidat gitu kan, dan tapi kandidatnya memang tidak dipublish ya kan. Nah tapi pageant lovers kan dari kemarin berspekulasi ada huruf ini huruf itu gitu kan. Nah Din, kamu kalau kemarin kan aku belum pernah follow kamu ya. Iya. Iya kan. Dina ngikutin nggak reaksi pageant lovers yang antusias banget sama Dina? Bukan sama Dina sih, sama the next Miss Grand Indonesia tuh seperti apa? Aku kayak ngikutin banget kak. Aku sampai buat akun. punya akun dua ya? Ya aku bikin akun kedua, kayak aku follow Kak Ivan, aku follow Kak Aura, semua queen yayasan aku follow, semua queen Miss Grand aku follow, sampai portal pageant semua aku follow. Kemarin kan 31 Desember kan kamu dirilis ya, dikasih tahu ke publik gitu. Katanya benar Dina sempat nggak bisa tidur. Iya. Kayak mikirin
gimana ini kak gitu ya, gimana ya kayak deg-degan mau dikasih tahu ke publish bahwa aku jadi the next Miss Grand itu sesuatu. Aku tuh sebenarnya buat di sini buat kayak ikut pageant-pageantan itu emang cita-cita dari dulu. Dari dulu memang udah udah suka. Ya aku dulu ada salah satu putri daerah dari Sumatera Selatan. Kak Marisa kakak tahu kan? Iya Marisa. Ya, Kak Marisa dia tuh kayak. Oh Ica tuh Sumatera Selatan ayah. Iya. Oh dia Ica tuh suka siap baju aku juga dek. Iya dia tuh queen pertama yang orang Morenim bisa tembus putri Indonesia. Iya. Dia pas dia menang dia datang tuh kak ke daerah kan. Ya. Aku kelas 5 SD. Nunggu di pinggir jalan. Serius deh. Serius dia lewat. Aku nunggu di pinggir jalan kayak bengong doang lihat. Oh my god, cantik banget. Yeah. Sampai aku balik ke rumah. Aku biasanya pulang sekolah tuh nggak langsung balik ke rumah kak. Yeah. Biasa main dulu. Terus sampai aku balik ke rumah, bilang sama ibu, ibu tadi ada cewek cantik banget gitu loh kak. Sampai kata ibu tuh bilang, ya udah, Bismillah ya. Semoga next. Kalau kamu udah 20 atau 19 tahun, kamu bisa kayak itu. Ya ampun, dreams come true ya. Dan kayak ketemu Kak Ivan itu tuh mimpi aku dan mimpi ibu aku juga. Oh. Sumpah, kayak aku kayak ini loh Kak, aku pernah kayak baju-baju ke Kak Aura kan, temen Kak Aura. Terus ibu tuh lihat di, aduh nangis lagi. Din, kamu kan bisa dibilang kamu anak pelosok daerah banget lah, yang punya mimpi yang besar gitu. Kalau Dina nanti membawa Miss Grand Indonesia, mau dikenal dunia, apa sih yang Dina pengen sampein ke message, apa yang Dina sampein ke perempuan-perempuan di seluruh dunia? Hal yang pengen aku sampein sih cuma satu kak, jangan pernah ngebatasin diri karena kekurangan, itu doang sih kak. Karena kebanyakan perempuan-perempuan Indonesia itu kayak, aku ngerasa aku kurang cantik, jadi kayak ngebatasin diri buat nge-explore potensi yang ada pada diri dia gitu kan. Terus, kayak pesan aku sih cuma satu, jangan pernah ngebatasin diri kalian karena kekurangan. Karena kita, setiap manusia itu pasti punya kelebihan masing-masing, Kak. Jadi kayak, fokus pada kelebihan kalian aja gitu sih. Lihat dong, kasih lihat dong, giginya dong. Dokter gigi Devia, terima kasih banyak. Jadi, tadi yang Dina bilang, Dina nggak lepas dari kekurangan, seru banget sih sebenarnya. Dokter Devia tuh jago banget ya, Din. Dokter Devia itu kemarin operasiin gusinya Dina. Iya, gusinya tadi. Iya, tadinya kan gusinya kan gam gitu kan. Tapi pas hari pertama ketemu langsung, oke langsung operasi gitu ya, Din ya. Jadi kamu penuh kaget-kaget ya sama aku ya, Din. Iya, bener. Kalau sama Kak Igun nggak ada kata nanti ya, Din. Iya, harus. Pokoknya harus langsung. Nggak pakai mikir-mikir ya, Din? Iya, bener. Ulala. Biasanya cantik dong. Jadi problematika remaja itu kan jerawat nih guys ya. Jadi Dina lagi dirawat wajahnya sama MS Glow. Pakai produk-produk kayak MS Glow. Dan ini udah berkurang jauh ya, Din? Iya, kemarin. Ya 70% lah udah berkurang jauh. Dan kemarin habis menstruasi ya. Jadi jerawatnya masih keluar. Jadi guys, Dina ini tingginya 181 apa 2? 82. 182. Ayah berapa tingginya ya? Sama. Ulala. Iya, itu 82 ya. Tinggi sih. Paling ya berapa hari lagi kamu udah punya grup WhatsApp sama teman-teman kamu Miss Grand dari seluruh dunia tuh. Yang udah mulai kepilih. Kamu udah follow siapa aja diam-diam? Udah ada beberapa sih kak yang udah aku follow. Dari negara mana yang kamu udah follow? Aku ada udah follow dari Ekuador. Ya. Tapi ada beberapa yang masih belum aku follow kan karena disuruh diam-diam dulu. Ya. Tapi paling dari kemarin tuh nungguin tanggal 31 tuh kayak lama banget gitu tahu. Mana kan itu di situ tuh polisinya tuh. Jadi polisinya nggak boleh posting, nggak boleh apa segala macem. Pokoknya repot deh. Ayah mah repot deh pokoknya. Banyak nggak bolehnya ya. Jadi kayak
Udah gak sabar. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Andina. Kita lagi nunggu fotografernya untuk datang ke sini. Dan nanti kita lihat makeup hasil akhir dari kacamata. Oke? Okay? You think you know me. Kita sekarang mau photoshoot. Ini look pertama dari Andina. Jadi kalau kita mau photoshoot, pasti queen aku dikerubutin sama banyak orang. Kak, mukanya kurang berminyak sedikit aja. Tangannya, mukanya. Biar sama badan ya. Dina, matanya diginiin ya, diseksiin ya. Rahangnya digigit. Silau. Kalau enggak, agak miring aja kali, yuk. 1, 2, 3 aja. Iya, 1, 2, 3 buka. Oke, yuk. Tunggu, rambutnya terlalu rapi, kata gue. Kurang terbang. Tunggu, tahan. Jangan bergerak, jangan berubah. Oke, yuk. Tinggiin badannya. Tahan perut. Yes. 1, 2, 3. Gemaser, thank you so much for watching this video. Doain kita bisa menyelesaikan tugasnya Andina sampai akhir. Dan yang pastinya selalu minta dukungan Anda semua pageant lover di seluruh Indonesia. Hope you enjoy this video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Ya? Yeah?